Saya bilang, jaga umimu di dalam sini nak. Saya pergi bicara dulu baik-baik sama pimpinan tim gugus. Sebelumnya saya sudah bersujud mencium sepatu pimpinan tim gugus, memohon untuk kami membawa umi saya itu ke pemakaman keluarga di Bulukumba. Jadi saya keluar dengan saya mempercayai satu dokter yang mereka sebut itu Pak Haji. Nah, Pak Haji mengatakan, iya dek, kita akan cuman kafankan ibu. Nanti kalau mau disolatkan, kita tunggu bapak untuk masuk juga solat sama-sama. Jadi saya percayakan sama Pak Haji saya, karena saya berpikir saya tidak, Pak Haji tidak bakalan membohongi saya. Oke, sebelumnya kita memang mau ambil seluruh hak kami membawa jenazah Umi untuk dimandikan, dikafankan, dan dimakamkan. Tapi dengan mereka bujuk kami, akhirnya kami melunak dan baik dokter silahkan dimandikan, silahkan dikafankan, tapi tolong kami yang bawa untuk dimakamkan. Nah, setelah itu saya keluar, mereka sudah memulai proses tayamum, ternyata hanya ditayamum. Umi saya tidak dimandikan, padahal umi saya bukan COVID. Umi saya tidak dimandikan, cuma ditayamum. Kemudian baju di badannya dia pakai, dibungkus dengan kafan. Setelah itu mereka bungkus lagi dengan plastik. Betapa hancur hati saya melihat itu. Umi saya bukan COVID. Dan setelah itu mereka mau masukkan ke dalam peti. Nah, kita sebagai orang Islam ya, kita tidak memakai peti untuk dikuburkan ibu bapak. Nah, saya menolak untuk umi saya dimasukkan ke dalam peti, tolong masukkan ke keranda. Nah, mereka menolak itu. Ada satu orang tim gugus sudah menarik tangan saya dengan keras. Saya pun bersikeras memegang peti agar supaya peti itu tidak dimasuki oleh jenazah umi saya. Tapi apalah daya saya, satu lawan banyak ya waktu itu. Akhirnya jenazah umi saya berhasil masuk ke dalam peti. Dan saya memohon supaya jangan dulu disolatkan, tunggu etah saya kembali dari luar pembicaraan. Mereka tetap membawa umi saya, mengangkat peti ke atas meja yang beroda, dan saya diseret jauh dari peti. Dan saya lihat peti umi saya sudah dipalu-palu, ditutup. Padahal umi saya agama Islam, kita nggak memakai peti untuk dikuburkan. Dan saya diseret seperti barang, baju saya, jilbab saya diseret seperti barang. Badan saya sudah sakit, saya sudah tidak peduli, saya memegang besi yang di dinding untuk meraih umi saya agar saya bisa mengambil dan membuka peti lagi. Tapi apalah daya saya, setelah itu saya meronta-ronta menangis sekuat tenaga supaya Eta saya dengar, berharap dia akan datang. Mas, tapi Eta saya tidak datang. Sampai saat sudah disolatkan, mereka membohongi kami. Mereka membohongi kami dan mengambil jenazah umi saya. Akhirnya diberangkatkan ya. Dan setelah itu mereka membawa jenazah di depan mata saya. Saya pun disekap agar tidak bergerak. Coba dibayangkan saya seorang diri. Yang disetuskan PDP dengan tulisan tangan. Ya, dengan tulisan tangan. Lihat, status PDP-nya dengan tulisan tangan. Ini hasil swab yang menyatakan istri saya negatif. Pertanyaan saya sekarang, masih berhakkah kalian menahan jenazah istri saya? Jadi satu kasus ya untuk beberapa korban-korban yang ada ya. Saya sudah mendapatkan beberapa data korban-korban termasuk di Siloam ya, yang diseret-seret ternyata juga negatif. Di Manado sana yang sakit jantung meninggal ya,
mau dipaksakan untuk diam, tapi ternyata mereka bisa saja. Karena apa? Karena banyak. Dengan massa mereka bisa merebut jenazahnya. Ya. Polisi yang lakalantas, ya. Polisi lakalantas yang disematkan sudah PDP. Karena banyak polisi yang datang leting-letingnya, semua dibebaskan. Mereka sudah bisa bawa. Ibu Ayu, dosen UMI, yang sudah disematkan PDP, ternyata mereka bisa juga mencabut status PDP itu. Nah, kenapa istri saya tidak? Kenapa? Ada perlakuan berbeda kan? Karena dia UMI, dia dosen UMI, dia polisi. Itu. Jadi, apapun konsekuensinya, saya berpikir begini, bahwa COVID ini sengaja didesain untuk menakut-nakuti masyarakat. Anggapan apa mungkin ada unsur proyek ini? Sangat jelas bahwa ada SK Menteri Keuangan yang menyatakan 321 juta per pasien. Ada. Saya upload di Facebook saya semua itu. Silakan dibaca.